Inilah dia tiga jembatan unik yang ada di dunia. Yang pertama yaitu Jembatan Moses, jembatan yang benar-benar unik, terletak di Belanda. Jembatan ini tampak seperti membelah air layaknya kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Ketika kita berjalan di Jembatan Moses, rasanya seperti berjalan di dalam air. Jembatan ini dibangun sedemikian rupa sehingga berada di permukaan air, menciptakan ilusi visual yang menakjubkan. Jembatan ini dibangun dengan bahan khusus yang tahan air dan cuaca, yaitu kayu akoya, yang telah diproses dengan teknologi modern. Desainnya yang cerdas membuatnya hampir tidak terlihat dari kejauhan, sehingga tidak merusak pemandangan alam sekitar. Jembatan ini sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk melindungi benteng bersejarah Fort de Rovere, yang merupakan bagian dari garis pertahanan air Belanda. Desain jembatan ini memungkinkan pengunjung untuk mendekati dan menikmati benteng tanpa mengganggu keindahan alam sekitarnya. Fakta menarik lainnya, Jembatan Moses ini telah memenangkan beberapa penghargaan desain bergengsi, termasuk Dutch Design Award. Keunikannya tidak hanya diakui oleh pengunjung, tetapi juga oleh para ahli desain. Yang kedua adalah Jembatan Chengyang, yang juga dikenal sebagai Jembatan Angin dan Hujan, terletak di Provinsi Guangxi, China. Jembatan ini adalah salah satu contoh terbaik dari arsitektur tradisional suku Dong. Dibangun pada tahun 1916, jembatan ini memiliki panjang sekitar 64 meter dan lebar 3 meter. Yang membuatnya begitu unik adalah konstruksinya yang sepenuhnya dari kayu, tanpa menggunakan satu paku atau sekrup pun. Semua bagian dihubungkan dengan teknik pertukangan kuno. Nama Jembatan Angin dan Hujan diberikan karena jembatan ini dirancang untuk melindungi para pejalan kaki dari angin dan hujan. Dengan atap yang menutupi seluruh jembatan, para penduduk setempat dapat menyeberang dengan nyaman dengan segala cuaca. Satu lagi fakta menarik, jembatan ini dihiasi dengan berbagai ukiran kayu yang indah, yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Setiap detailnya mencerminkan keahlian dan seni budaya suku Dong yang diwariskan secara turun-temurun. Jembatan Chengyang telah diakui sebagai salah satu situs warisan budaya nasional di China. Keindahan dan keunikan arsitekturnya juga membuatnya terkenal di seluruh dunia, menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang ingin merasakan pesona tradisional Cina. Dan yang ketiga, Jembatan Langkawi Sky Bridge, terletak di Pulau Langkawi, Malaysia. Dengan panjang sekitar 125 meter dan berada di ketinggian 660 meter di atas permukaan laut, jembatan ini memberikan pemandangan yang luar biasa menakjubkan. Yang membuat jembatan ini begitu unik adalah desain melengkungnya yang menggantung di atas lembah. Jembatan ini didukung oleh satu tiang utama setinggi 87 meter, membuatnya tampak seperti melayang di udara. Langkawi Sky Bridge dirancang untuk memberikan pengalaman berjalan yang tak terlupakan. Dari sini para pengunjung bisa melihat panorama 360 derajat, termasuk hutan hujan tropis yang lebat dan Laut Andaman yang biru nan luas. Sejak dibuka pada tahun 2005, Langkawi Sky Bridge telah menarik perhatian dunia dan mendapatkan berbagai penghargaan. Jembatan ini dianggap sebagai salah satu prestasi arsitektur dan teknik terhebat di Asia. Selain berjalan-jalan di jembatan, para pengunjung juga bisa menikmati berbagai kegiatan seru di sekitarnya, seperti naik kereta Gunung Langkawi yang menegangkan dan menjelajahi jalur-jalur hiking yang menantang. Jadi, itulah beberapa fakta unik dan menarik tentang tiga jembatan yang recommended dikunjungi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.